الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفع فيه المشير دارين أمين مسألة ini satu masalah الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لأدائه الأكثر kebanyakan paling banyak ya mayoritas ulama anna jami'a bahwa seluruh anna jami'a waktu zuhur seluruh waktu zuhur ya, jawazan yakni waktu zuhur jawaz ya, wa na'wahu waktu zuhur jawaz dan seumpamanya waktu liadai itu adalah waktu untuk menunaikannya wala yajibu al-mu'akhiri dan tidak wajib atas orang yang mentakhirkan ya salat tidak wajib al azmu alal imtisali bercita-cita untuk melaksanakan ya, ini pendapat ini ya yang umumnya kita dapat itu kalau kita ingin mentakhirkan wajib kita berniat umumnya kita begitu. Maka di sini ada katakan khilafan li kaumin lain halnya bagi satu kaum. Ya, berapa? Apa? Berarti apa? Harus ada cita-cita ingin melaksanakan sholat. Umumnya ini sebenarnya di mazhab kita. Ya. Umumnya ini. Bahwa kita ya lagi sibuk apa gitu ya salat zuhur ya kita pengen selesaikan ya ntar ya tanggung banget ini kerjaan ntar sembahyangnya jam 2 umpama karena nih kalau nggak dikerjain bakalan berantakan kita kerjain tuh pekerjaan itu lalu kita cita-citakan wajib kita cita-citakan salat ntar umpama jam 2 itu yang umumnya di mazhab kita masyhur itu ya yang dikatakan khilafan li kaumin jangan sampai enggak niat tapi tadi di atas wala yajibu al muakhiri ya itu pendapat yang pertama umumnya pendapat kita yang umumnya yang dikatakan khilafan li kaumin itu wajib bercita-cita untuk sholat nanti. Wakila al awalu wa in akhara faqadun dan ada pendapat yang mengatakan waktu itu yang pertama maka jika dia takhirkan waktu maka itu namanya qada. Ya, padahal masih di waktu itu. Wakila al akhiru ada yang mengatakan waktu itu dari akhir. Fa in qaddama fa ta'jil maka jika dia dahulukan maka dia namanya ta'jil namanya dia termasuk orang yang mendahulukan wal hanafiyatu dan ulama mazhab hanafiyah ya tapi kita yang namanya salat yang paling bagus adalah abdul salat fi awali wa ya awal waktu. Ini ya, andai kata enggak ya kayak begini gitu ya. Paling afdal adalah di awal waktu jangan entar entara. Kecuali ada sesuatu apa. Wal Hanafiyatu mazhab Hanafi mattasal bil ada'u minal waqti. Sesuatu yang menyambung ya. Oleh menunaikan itu adalah termasuk waktunya. Iya.
Jadi sepanjang masih bisa ditunaikan itu waktu. Ya. Sepanjang masih bisa dikerjakan itu termasuk masih waktu. Ini lebih longgar. Mau kapan aja dikerjain. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Tapi sekali lagi saya katakan afdhalus shalah fi awali waqtiha. Artinya ini ada pendapat ini. Wa illa, dan jika enggak, fal akhiru, maka yang akhir waktu. Ya, yang namanya waktu, ya. Akhir. Wal karhiyu, dan al karhi, maksudnya berkata ulama al karhi, in qaddama waktu waqata waqa'a wajiban bi syarti waqa'ihi mukallafan. Jadi tadi ulama mazhab Hanafi, ya, sesuatu yang nyambung oleh ada, sesuatu yang nyambung, itu namanya termasuk waktu. Nah, kalau enggak nyambung itu namanya akhir. Ya. Jadi kalau nyambung termasuk waktu. Dan Al-Karhi juga mengatakan itu, jika ia dahulukan maka jatuhlah dia wajib. In qaddama waqa'a wajiban bi syarti baqa'ihi mukallafan, dengan syarat kekalnya dia orang yang ditaklifi, orang yang sudah mukallaf. Wa man akhara ma'a zannil maut zannal mauta asa, dan siapa yang mentakhirkan waktu padahal menyangka duga kuat mati, maka ia maksiat. Umpama apa, dia lagi mau dieksekusi mati tapi dia sengaja ditakhirin. Oh ya, tapi kayaknya enggak ada ya. Kalau ya. Ya. Wa in asha, maka jika dia hidup, wa fa'alahu, dan dia berbuat, dilakukan, ya, dikerjain juga tuh di akhir waktu umpama, fal jumhuru adaun, maka itu namanya ada. Itu namanya ada. Ya. Kalau tadi kan mazhab Hanafi sesuatu yang nyambung, wal Hanafi mattasala bihi al ada'u minal waqti. Sesuatu yang nyambung itu ada, termasuk ada daripada waktu. Kalau enggak nyambung namanya akhir. Ya. Ini bicara tentang ada. Nah, ini siapa yang mentakhirkan, dia menyangka bakal mati maksiat. Maka jika hidup, ternyata hidup, dan dia perbuat juga itu di akhir. Fal jumhuru adaun, itu waktu termasuk ada, bukan kodo, termasuk ada. Artinya dikerjakan di dalam waktu. Wal qadiyani Abu Bakrin wal Husainu qadaun. Kalau menurut dua qadi, yaitu Abu Bakar qadi Husain, itu mengatakan kodo. Wa man akhara ma'a zani salamati, dan siapa yang mentakhirkan serta menyangka selamat, ya, fa sahih, maka yang sahih, pendapat yang sahih, la ya'si, tidak maksiat, bi khilafi ma waqtu umru kal haji, lain halnya sesuatu yang waktunya adalah umur seperti haji. Ya. Maka jangan entar-entaran, langsung aja.
Ala kulli hal, kita yang namanya sembahyang langsung dikerjain di awal waktu. Nah, kalau kita ngerjain di awal waktu nggak ada perbedaan dah. Nggak ada masalah udah. Wallahu a'lam bishawab.